Hari ini gue ke tempat pemakamannya bapak mertua gue di tempat pemakaman orang Yahudi. Jadi biasanya setiap menjelang 1 November orang Italia mengunjungi kerabat atau keluarga yang sudah meninggal ke tempat pemakaman gitu. Kebetulan bapak mertua gue adalah orang Yahudi dan kita mengunjungi untuk mengenang 1 tahunnya. Di sini kita bisa lihat ada batu di atas nisan. Salah satu unjuk untuk memberikan penghormatan dengan cara memberikan batu. Kenapa harus batu? Karena menurut kepercayaan orang Yahudi, batu itu bisa menjauhkan dari segala roh jahat atau setan dan juga lebih tahan lama dibandingkan dengan bunga. Unik ya, di sini gue sempat melihat beberapa nama orang Jerman yang juga beragama Yahudi. Jadi kelahirannya di Jerman tetapi disemayamkan di Italia karena mungkin semasa hidupnya tinggal di Italia. Dan di sini nggak ada patung seperti malaikat atau patung-patung lain, hanya ada monumen. Jadi bagaimana, pengetahuan kalian sudah bertambah 0,1%?